banyak itu kepada mereka yang mendengarkan malam ini, mereka yang membaca malam ini, terutama pada Laksmi, Ubit, dan Natural, dan ini yang tidak selamanya ada di sini. Yang laki-laki tidak saya sebut karena sering di sini. Dan ini terutama karena dia orang Batang dan punya nama Susatyo seperti saya. Saya berterima kasih pada Hasyif dan Nirwan, dan merasa beruntung juga bahwa saya masih hidup ketika menyaksikan atau mengikuti dua, salah satu dari empat kritikus sastra yang sangat penting, karena ini Nirwan, Hasyif, Intan Paramadita, dan Zenae. Dan saya masih hidup untuk mendengarkan cerita mereka membahas karya-karya dengan memusatkan diri bukan pada penyairnya tapi pada puisi. Sebab seperti di benang Nirwan tadi, memang puisi dan penyair tidak ada hubungannya. Saya sering mengatakan bahwa puisi itu seperti kasih dalam surat di Korintus, orang-orang Korintus oleh Santo Paulus. Puisi itu murah hati dan menanggungkan segalanya. Sedang penyair itu nyebelin.